Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel saya sendiri ya. Jadi gini, yang ingin saya katakan kepada seluruhnya anak-anak ya, pemuda untuk berhati-hati menggunakan sosial media pada saat ini. Karena cuitan-cuitan kalian itu ketika ada yang salah sedikit akan menjadi masalah fatal bagi kalian semuanya. Makanya hati-hati ketika kita mengupload sesuatu ataupun menyebarkan berita-berita yang memang keadaannya itu tidak benar gitu. Seharusnya kita ada berita nih. Ya, langsung aja ya saya, karena saya kesel banget gini. Ada berita nih. Berita mengadu dombakan. Wah, ini benar nih, langsung disebarkan. Jangan seperti itu. Kalian tuh lihat dulu beritanya, bro. Lihat dulu beritanya, benar apa enggaknya. Cek, cross check dengan benar. Ya. Kemarin saya komen satu orang. Dia tuh mengupload sesuatu yang emang hoax banget. Itu sangat bisa memecahkan bangsa kita. Keadaan semakin ricuh. Saya tanya, kenapa ente mengupload hal ini? Buat apa? Diem, jangan memperkeruh suasana. Katanya, Mas ganteng, cina gitu. Ini kan udah viral, cina. Aku ingin negara kita damai, tentram, kayak zaman Pak Soeharto. Bro, kok ente teh yang damai, tapi ente menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Hayang damai, tapi kelakuan ente, aduh. Perbaiki dulu, bro. Apa yang diupload oleh kalian, teliti dulu. Jangan se-upload-uploadnya. Lebih baik diam daripada bergerak jadi masalah untuk kalian, bro. Masalah besar berawal dari masalah kecil dulu. Jadi hati-hati. Ketika kita mengupload, ketika share-share di grup, ataupun share-share di sosmed, ya. Tentang berita-berita yang isinya tuh belum pasti kebenarannya. Itu saja sih dari saya, karena meluapkan kekesalan saya kepada orang-orang yang menyebarkan hoax-hoax ya. Geras sadarlah, nanaonan memperkeruh suasana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.